Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melihat semua jenderal yang berlutut di hadapan dirinya, ini membuat Dewa Penghancur menghela nafas. Orang-orang ini telah mengikutinya sejak dulu hingga sekarang dengan sangat tulus. Dan mereka tidak seperti Dewa Laut Darah, Jenderal Dong dan beberapa orang lainnya yang hanya mempedulikan keinginan pribadi mereka sendiri. Walaupun kadang-kadang dia juga membantu orang-orang bermasalah ini, tapi itu semua murni karena dia memiliki rencananya sendiri. Karena kalau tidak, dia tidak akan pernah mau membantu mereka. Dan masalah dengan bawahan atau prajurit kecilnya juga, dia tidak terlalu mempedulikannya, karena dia tidak pernah menganggap mereka sebagai bawahan atau keluarganya sendiri. Mereka semua hanyalah orang-orang yang ingin memanfaatkan dirinya, itu demi kenyamanan berkultivasi dan juga balas dendam. Sebab itulah dia juga menggunakan beberapa teknik untuk mengendalikan mereka, ini agar mereka tidak memberontak atau mengungkapkan rahasianya bocor. Dewa Penghancur membuka penutup kepalanya, beserta jimat yang ada di dadanya. Wajahnya yang cantik dengan rambut pirang, dan mata birunya itu terlihat di hadapan para jenderal yang berlutut itu. Melihat sosok cantik itu, semua jenderal sangat bersemangat dan juga merasakan kerinduan yang telah lama mereka harapkan. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakan kalian. Dan dapat dipastikan, semua yang aku lakukan nantinya, itu seminimal mungkin tidak akan ada korban di keluarga kita lagi, ucap Dewa Penghancur. Wanita cantik itu tersenyum lembut, dan mengucapkan hal yang membuat mereka semua bahagia. Karena bagi mereka sosok wanita ini sangatlah berarti, dan bahkan melebihi daripada hidup mereka sendiri. Lakukanlah, kita mulai rencana kita, dan biarkan aku bertemu dengan Kaisar Langit yang baru itu. Aku ingin melihatnya, siapakah di antara kita yang lebih kuat. Dan itu juga akan menentukan, apakah aku atau dia yang layak menjadi dewa tertinggi dari segala dewa yang ada, ucap Dewa Penghancur dengan tegas sambil memandang mereka semua. Kami siap melaksanakan perintah Tuan, ucap semua jenderal itu. Bagus, pergilah, ucap Dewa Penghancur. Setelah mendapatkan perintah, mereka semua langsung pergi untuk memulai rencana mereka, yang telah disiapkan oleh Dewa Penghancur tersebut. Tidak berselang lama setelah ruangan itu kosong, sosok bayangan muncul, lalu berdiri di belakang wanita tersebut. Sosok yang muncul itu terlihat sudah tua, tapi aura yang ditampilkan pria itu benar-benar tidak terduga. Apakah kamu tidak lagi menyembunyikan identitasmu ke dunia luar? Tanya pria tersebut sambil menatap wanita cantik itu dengan penasaran. Iya, sudah saatnya mereka tahu siapa aku. Dan sudah saatnya juga bagiku untuk bertemu secara langsung dengan Kaisar Langit baru itu. Alasanku menutup wajahku, itu bukan karena aku takut. Tapi aku tidak ingin orang-orang tahu, kalau di antara keluargaku masih ada yang hidup, jawab Dewa Penghancur dengan nada tenang. Kami telah dianggap mati oleh dunia luar, dan dulu mereka juga telah memberikan semua kekuatannya kepadamu. Aku berharap kamu bisa hidup dengan baik tanpa balas dendam. Tapi sepertinya, hatimu tidak pernah bisa melupakan dendam itu bukan, ucap pria tua itu. Paman, aku melihat semua keluarga kita mati di depan mataku. Aku melihat saat-saat terakhir mereka dengan mata kepalaku sendiri. Dan meskipun mereka sudah tahu akan mati, tapi mereka tetap masih mau menyelamatkan aku. Bahkan memberikan semua pelatihan mereka kepadaku. Kalau bukan karena mereka, mana mungkin aku bisa mencapai tingkat seperti ini sekarang? Balas Dewa Penghancur. Mendengar ucapan wanita di depannya, ini membuat pria tua itu hanya bisa menghela nafas. Wanita yang dulu sangat ceria, baik hati, dan penuh kasih sayang, kini telah berubah menjadi wanita yang dingin dan juga penuh ambisi akan balas dendam. Jika dulu hal itu tidak terjadi,
Mungkin wanita ini masih akan selalu tersenyum, dan juga bersikap nakal kepadanya beserta keluarganya yang lain. Namun sayangnya apa yang semua kita lihat, dan semua yang kita dapatkan, itu bukanlah sesuatu yang abadi. Karena semua itu pasti akan menghilang ke udara yang tipis. Contohnya seperti wanita ini, yang telah mengubah hidupnya karena hal keji dan juga kejam, yang telah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Baiklah, aku akan mengikuti dan juga melindungimu, ucap pria tua di belakang wanita cantik itu. Terima kasih paman, jawab wanita itu dengan lembut. Pria tua di belakangnya ini, dia juga adalah satu-satunya keluarga yang memiliki darah yang sama dengannya. Pria tua ini jugalah yang telah menyelamatkannya dari kehancuran keluarganya saat itu, dan membantunya membangun kekuatan tersembunyinya sendiri untuk balas dendam. Itu tidak masalah, ini sudah tugasku sebagai paman, dan juga satu-satunya keluarga yang masih hidup, balas pria tua itu. Pria tua itu juga tersenyum ke arah si wanita, sebelum dia menghilang dari belakang wanita itu dengan anehnya. Melihat pria tua itu menghilang, si wanita cantik hanya menghela nafas sambil menatap ke langit. Lalu entah kenapa, tiba-tiba saja air matanya menetes dan membasahi wajahnya yang cantik. Aku sangat merindukan kalian, tunggulah sebentar lagi, dan aku pasti akan membalaskan dendam kalian, ucap si wanita dengan suara yang lemah. Air matanya yang selama ini tidak pernah jatuh, sekarang sudah jatuh ke wajahnya yang cantik. Tidak jauh dari aula itu, pria tua yang melihat kalau wanita yang bisa disebut sebagai keponakan bagi dirinya itu menangis, pria tua hanya bisa menghela nafas berat. Apakah kita benar-benar akan melakukan hal itu? Tanya pria tua yang wajahnya sangat pucat seperti mayat. Mungkin benar, jika kita tidak melakukan itu, maka dia akan tetap terperangkap di dalam penjara yang dia buat sendiri seumur hidupnya. Pria tua itu mengucapkan hal seperti itu. Ini bukan karena dia egois, tapi dia telah melihat sendiri sifat wanita cantik itu sejak dia kecil sampai dewasa. Dan dia juga bisa mengerti apa yang sedang diusahakan oleh si wanita itu. Aku sangat berharap kita tidak perlu melakukannya, ucap sosok pria tua yang memiliki wajah pucat tersebut. Di ruang tata surya tempat Lintian dan dua lainnya bertempur pada waktu itu, kini terlihat sosok manusia yang terbang melintasi tata surya itu dengan sangat cepat. Sosok manusia dengan wujud pria itu mengeluarkan bola kristal, lalu mengarahkan bola itu ke depan luar angkasa yang kosong itu. Bas-bas, wush, tiba-tiba saja sebuah lubang hitam muncul di depan pria itu, yang tidak lain adalah singa perak yang telah mendapatkan wujud sempurnanya, dan itu terjadi di saat dia bertarung dengan Lintian dan Dewa Neraka. Sial, aku pasti akan membunuh kalian semua. Ucap singa perak yang sedang dalam ruang tata surya, dan menuju portal dunia dewa. Dia telah berencana untuk membunuh seluruh makhluk hidup di dunia dewa, itu dia lakukan agar membuat Lintian keluar, dan membuatnya merasakan nikmatnya manusia serta dewa yang ada di sana. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi makhluk hidup, ucap singa perak sambil menjilat bibirnya. Saat singa perak terus melewati lorong ruang itu, dia melihat berbagai mayat makhluk yang telah mati, dan itu semua adalah buatan yang diciptakan oleh tuannya sendiri. Sial, semua pelayan yang dibuat oleh tuan sudah dibantai olehnya, gumam singa perak. Singa perak sangat marah saat melihat semua itu, tapi dia tidak terlalu peduli dan terus bergerak maju. Saat dia akan mencapai lorong dimensi untuk keluar dari ruang itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia langsung berhenti tepat di lubang tersebut dengan wajah ketakutan. Buruk, dan, boom! Terjadi ledakan keras di portal itu, dan ini membuat semua ruang di sana menjadi kacau. Dan dalam sekejap saja, portal itu hancur menjadi ketiadaan. Semua lorong ruang menuju dunia dewa juga hancur, bahkan tata surya yang ada di dalamnya juga terguncang akibat ledakan besar tersebut.
Mendengus, apa yang terjadi? Tidak mungkin, teriak pria berjubah biru. Pria berjubah biru itu berdiri, dan berteriak dengan marah, ini saat dia merasakan lorong ruang yang hancur itu. Itu karena, lorong itu adalah satu-satunya tempat untuk mereka keluar dari tata surya ini. Tapi sekarang, lorong dimensi itu telah hancur dengan sendirinya, ini tanpa sebab yang tidak diketahui. Tentu saja hal ini membuat dia sangat marah, karena planet yang dia duduki ini juga bergetar dengan hebat. Ini sudah jelas, kalau planet itu juga marah setelah merasakan lorong ruang yang telah hancur itu. Siapa? Siapa itu? Teriak pria berjubah biru dengan marah. Di tata surya, di tempat di mana jalan menuju lorong hancur tersebut berada, sesosok keluar dari lorong itu dengan setengah tubuhnya yang sudah terbakar. Bahkan wajahnya telah mengelupas, dan memperlihatkan tulang tengkorak kepalanya. Kaki dan tangannya juga telah hangus terbakar, itu akibat ledakan yang terjadi sebelumnya. Singa perak hanya menatap ke lorong yang telah tertutup itu dengan marah. Baru saja dia akan keluar, tapi tiba-tiba saja dia merasakan bahaya kematian yang tidak dapat dijelaskan. Untung saja reaksinya sangat cepat. Karena kalau tidak, mungkin dia sudah mati di dalam sana. Bajingan, ini pasti ulah pria itu, saat aku bertemu denganmu, aku akan membalas semua yang telah kamu lakukan ini kepadaku, ucap singa perak. Singa perak menjadi sangat marah, itu setelah dia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya yang tinggal setengah itu. Kalau bukan karena tubuh manusia darahnya, mungkin dia sudah mati terbakar di dalam sana. Kelarat, ini benar-benar menyakitkan, teriak singa perak. Saat singa perak ingin kembali ke tempatnya, pria berjubah biru muncul di depan singa perak dengan wajah yang suram. Melihat wajah suram pria itu, singa perak tahu kalau dia sangat marah sekarang. Ini bukan ulahku, ucap si singa perak tanpa sedikit pun takut kepada pria itu. Dan, bang, jaga ucapanmu kepadaku. Aku juga tahu kalau ini bukan ulahmu. Tapi ini juga termasuk kecerobohanmu, karena telah mengakibatkan semua hal ini terjadi, balas pria berjubah biru itu. Pria berjubah biru juga sangat marah, dan segera memukul wajah dari singa perak dengan sangat keras. Singa perak yang merasakan wajahnya dipukul oleh pria jubah biru itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan kesal. Karena bagaimanapun juga, pria yang ada di depannya ini jauh lebih kuat darinya. Apalagi, kekuatan pria itu hampir sejajar dengan tuannya. Meskipun dia berani untuk berbicara kasar dengan pria ini, tapi jika harus bertarung, singa perak tentu saja tidak berani. Karena hanya dengan satu pukulan dengan kekuatan penuh dari pria berjubah biru itu, maka singa perak sudah jelas akan mati. Kembalilah, dan jangan pernah mencoba lagi untuk keluar tanpa seizinku dan tuan, ucap pria berjubah biru itu dengan marah. Singa perak yang kesal ini, dia dengan terpaksa kembali dengan wajah sedih dan ketakutan. Dia tidak berani berlama-lama berada di sana, setelah dia mengetahui kalau pria dan tuannya sedang marah sekarang. Pria berjubah biru itu memandang singa perak, dan setelah singa perak menghilang, barulah pria berjubah biru itu kembali dan melihat ke arah dimensi ruang yang telah hancur itu. Orang ini benar-benar sangat merepotkan. Dia dapat memikirkan cara seperti itu, ini sudah sangat merepotkan. Dan aku sendiri juga tidak tahu, sejauh mana dia akan berkembang saat kami bertemu lagi. Mungkin aku tidak tahu, tapi kamu juga harus mengerti, kalau pasukanku dan pasukanmu belum sepenuhnya siap. Sekarang kita juga telah kehilangan banyak pasukan. Jadi lebih baik, kita jangan memaksa membuat kembali portal dimensi itu, jelas pria jubah biru saat melihat planet yang muncul di belakangnya. Percayalah, kamu pasti akan puas setelah kita ke dunia dewa, ucap pria berjubah biru itu yang tersenyum sambil memandang planet besar itu. Di istana langit, Sheng Chu'er baru saja keluar dari dunia yang dibuat oleh Mu Suanyin.
Saat pelayan istana melihat Seng Chu Er, entah kenapa mereka terpukau dengan kecantikannya tanpa mereka sadari. Bahkan beberapa pelayan para pria benar-benar tidak dapat menahan godaan dari Seng Chu Er, dan ini membuat mereka berjatuhan. Bahkan ada beberapa yang bertabrakan dengan yang lain akibat melihat Seng Chu Er. Seng Chu Er tidak peduli dengan yang ada di sekitarnya. Dia terus berjalan dengan santainya, dan dengan tenang menuju kamar Mu Suanyin. Sejak beberapa bulan ini dia telah mengasingkan diri untuk berlatih, dan berhasil menguasai apa yang diperintahkan oleh Mu Suanyin kepadanya. "Kakak Su Er," ucap Seng Chu Er. Seng Chu Er melihat Ling Su Er yang juga datang dari arah lain. Ling Su Er yang melihat Seng Chu Er tersenyum sambil mengangguk, dia segera mendekati Seng Chu Er, lalu memutuskan untuk berjalan bersama menuju kamar Mu Suanyin. "Di mana kakak Jingyi?" tanya Seng Chu Er. Mungkin dia masih sibuk membantu ayah mengurus Istana Langit. Sejak beberapa bulan terakhir, aktivitas kelompok Dewa Penghancur mulai lebih sering dari biasanya. "Jadi itu sebabnya ayah dan yang lainnya sangat sibuk sekarang," jawab Ling Su Er. "Oh, jadi begitu ya, kita benar-benar tidak punya waktu yang banyak lagi. Kakak, apakah kamu berhasil?" tanya Seng Chu Er. "Aku telah berhasil," jawab Ling Su Er dengan santai. Mereka pun telah sampai di depan pintu kamar Mu Suanyin, lalu mengetuk pintunya. "Tok tok tok, masuklah," ucap Mu Suanyin. Setelah mendapat izin, keduanya pun segera masuk. Di dalam kamar, Mu Suanyin nampak sedang duduk sambil menatap Lin Tian dengan kelembutan. Sejak Lin Tian tidak sadarkan diri sampai sekarang, Mu Suanyin terus menjaga Lin Tian, dan tidak pernah beranjak dari tempatnya sedikit pun. "Kakak, apakah suami belum bangun?" tanya Seng Chu Er. "Belum, tapi sepertinya kalian telah berhasil seperti apa yang aku perintahkan beberapa bulan yang lalu," tanya Mu Suanyin. "Kami berhasil kak, kekuatanku juga telah meningkat pesat selama di ruangan itu. Kalau bukan karena aku berada di sana, mana mungkin aku mencapai ranah Dewa Penguasa tingkat menengah tahap puncak dengan begitu cepat," jawab Seng Chu Er dengan begitu bersemangat. Ling Su Er setuju dengan jawaban Seng Chu Er, karena dia sendiri juga sudah merasakan manfaat dari dunia berbeda itu. Dunia yang dibuat oleh Mu Suanyin itu jauh lebih cocok dengan mereka, itu daripada dunia yang pernah dibuat oleh Lin Tian. Itu bukan karena mereka tidak cocok, tapi energi di dunia buatan Mu Suanyin memang cocok dengan karakteristik mereka berdua. "Baguslah kalau begitu. Suami mungkin akan bangun beberapa hari lagi. Jadi setelah itu, aku akan membantu pelatihan kalian," ucap Mu Suanyin. Mu Suanyin begitu puas dengan kedua saudarinya ini, yang dapat menyelesaikan apa yang dia perintahkan sebelumnya. Sebenarnya apa yang diperintahkan Mu Suanyin kepada Ling Su Er maupun Seng Chu Er, itu sangatlah sulit dicapai oleh kultivator biasa. Tapi karena Mu Suanyin yakin, kalau kedua saudarinya ini pasti bisa mengatasi semua rintangan yang diperintahkannya itu dengan baik. "Baiklah, untuk sekarang kalian beristirahatlah dulu. Oh iya, Jingyi sekarang sedang sibuk mengurus," belum selesai Mu Suanyin berbicara, tiba-tiba saja terdengar suara orang yang batuk-batuk. Uhuk-uhuk, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.